Membuatku lapar di malam yang hujan gini. Di malam yang hujan kayak gini enaknya makan ini enggak sih, mie kuah? Pengen mie kuah pakai cabai rawit. Weh. Kuah biji pakai telur setengah mateng. Pakai jeruk nipis. Oh my god. Andai aku ada suami yang bisa langsung masakin. Enak gak sih? Dia pikir-pikir kayaknya nikah itu ide yang bagus deh. Kebayang gak sih kita bisa kayak memperbudak orang yang kita nikahin gitu. Ya inilah contoh pemikiran yang belum siap untuk nikah ya. Parah banget suaminya dijadiin budak doang. Dijadiin budak itu tuh apa? Jadi kerjaannya ya sehari-hari cuman bikinin itu aja, mie. Itu enggak sih kayak beberapa suami, satu suami khusus buat pip mie, terus yang satu tuh buat kayak bikin yang lain gitu loh. Oh iya. Nyewa pembantu aja mending. Pembantu khusus buat bikin mie. Iya. Jadi kalian dibayar. Dibayar beneran cuman bikin mie, tapi kapanpun kita minta harus bisa bikinin. Betul. Udah dah, gak apa-apa dah. Aku yang jadi girl boss dah. Aku yang jadi office office woman. Aku yang kerja gitu. Cuman bikinin aku mie kalau aku minta gitu. Itu tuh kriteria suami dah. Suara COVID aku bagus banget, gak bohong. Walau hujan tak kunjung berhenti, masih ada aku temanimu di sini. Real no fake.